Dua. Salam dahsyat, bertemu lagi sama kami di kota Shanghai. Tentunya di belakang saya, di samping saya ada sahabat saya, Dr. Irma Siregar, yang banyak membantu masyarakat dari Sabang sampai Merauke melalui produk propolis. Mungkin bisa cerita sedikit, Dok, bagaimana penyembuhan masalah gangguan atau penyakit HIV? Oke, ya, terima kasih. Salam dahsyat teman-teman di seluruh tanah air yang menyaksikan video ini. Jadi saya punya suatu seorang pasien yang sudah divonis menderita HIV. Jadi kita tahu HIV itu adalah menyerang kekebalan tubuh, imun. Dan semua anggota tubuh kita akan rusak dibuatnya. Jadi ketika itu ada seorang pasien yang dokter sudah memvonis umurnya tinggal 4 bulan lagi di rumah sakit umum Ada Malik di kota Medan. Jadi keluarganya bawa pulang ke rumah dan saat itu saya boleh betuk, saya lihat memang luar biasa teman-teman. Kalau makan, mohon maaf, kapsul, BAB-nya pasti keluar kapsul karena udah kena TB usus, TBC usus tentunya. Kena juga TBC paru, kena juga TBC kulit, sekujur tubuhnya semua sudah gatal-gatal. Kemudian kena lagi TBC tulang, dia berdiri juga sudah tidak sanggup. Dia hanya terbaring lemah dan bila mengkonsumsi mie, BAB juga akan mie yang keluar. Jadi dengan putus asa yang sangat luar biasa, saya coba tawarkan propolis. Tidak ada pilihan lain lagi. Dan dia pasrah, dia katakan, kalau ini satu-satunya yang membuat saya sembuh, saya akan coba dokter. Saya memberikan dengan dosis 10 tetes per jam, teman-teman. 10 tetes per jam, dan saya tetap combine dengan Melia Biang tentunya. Tapi Melia Biang tentu dengan sesuai dosis, dan propolis 10 tetes per jam terus saya lakukan selama pengobatan 2 bulan. Luar biasa, teman-teman. Dia sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Luar biasa. Dan sekarang sudah buka dorsmir untuk sepeda motor. Apa yang bisa diceritain dorsmir itu? Dorsmir untuk cuci sepeda motor. Oh, mantap. Dan ternyata 4 bulan kata dokter vonis, sekarang sampai sudah 3 tahun dia masih tetap bisa hidup produktif, luar biasa. Jadi TB paru, TB tulang, TB kulit, semua sudah tuntas dan dia bisa beraktivitas seperti normal. Jadi teman-teman jangan takut, propolis adalah membantu daya imun, daya kekebalan tubuh. Dengan mengkonsumsi propolis, tubuh akan semakin kebal dan bisa melawan virus, jamur, dan juga bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Mungkin jadi, minta informasi cara penggunaannya, Dok? Cara penggunaannya, propolis itu saya suruh ditetes 10 tetes setiap jam. Jadi diseduh 10 tetes setiap jam, dan sebelum dia telan, saya suruh dia kumur di dalam rongga mulut dulu, karena dalam rongga mulut juga banyak virus, bakteri, dan jamur, oleh karena HIV-nya. Saya suruh kumur, baru dia telan, setelah pemakaian 2 bulan. Ternyata luar biasa. Sekarang sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa kembali. Jadi luar biasa teman-teman. Memang propolis tidak perlu diragukan lagi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Jadi jangan takut, konsumsi terus supaya daya tahan tubuhnya kuat. Terima kasih, salam dahsyat. Sampai berjumpa kembali. Dadah. Dadah. Luar biasa. Saya Said Muhammad dan Dr. Irma Siregar melaporkan dari stadion terbesar Shanghai, China. Salam dahsyat.